Okay, hai semua. Hari ini saya nak promote satu rod yang terbaru sekali punya keluaran daripada Daiwa. So model dia adalah Leros ULG Ultralight. Okay, rod ini dia adalah special design untuk Southeast Asia. Okay, dan color dia adalah warna merah. So miss joran ini dia ada tiga size. Dia ada 6 kaki 3 inci dengan 6 kaki 6 inci. So dia ada tiga size. Lepas tu yang sekarang saya tunjuk ini adalah size 6 kaki 3 inci. So rod dia adalah two piece punya section, dan rod dia sangat-sangat ringan sebab dia adalah ultralight punya. So untuk size 6 kaki pula, dia punya powder adalah 2 ke 6 pounds. Untuk size 6.3 kaki pula adalah sama juga 2 ke 6 pounds. Untuk size 6 kaki 8 inci pula, 6 kaki 6 inci pula, dia punya powder adalah 3 sampai ke 8 pounds. Okay. Lepas tu rod ini dia punya cincin adalah pakai dengan Fuji components. Okay, maksudnya dia pakai material yang bagus lah, Fuji punya. So Fuji guide dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, total dia ada 8 biji cincin. Okay, so dia semua pun pakai Fuji components punya cincin. Maksudnya dia adalah memang tahan dan tahan panas. Okay, kita tengok dia punya bottom part pula. Dia punya design, ini blank kosong dekat sini. Lepas tu ini real seat dia. Okay, real seat dia cantik. Okay, design dia pun cantik juga. Okay, lepas tu boleh nampak dia punya spek adalah 2 ke 6 pounds. Cast weight adalah 1.7 gram sampai ke 12 gram, made in Vietnam. Okay, so rod ini dia pakai punya materials. Untuk rod ini dia adalah pakai sensitive graphite blank. Okay, sensitive graphite blank. So boleh nampak, okay, quality dia kira okay punya. Untuk UL dia memang sensitive. Okay, so overall untuk joran ini kan memang kita suggest pakai sebab dia harga pun murah juga. Dia bawa daripada 250 tapas satu. So quality bagus, lepas tu brand yang famous, lepas tu model yang paling baru sekali. Okay, Leros ULG.